Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi cerita ini aku ndelok dongkrek bos, dongkrek ning desa. Desa bukan orang desa iki. Terus yang jadi desa iki saiki bos kuno to kuno iki saiki tau. Jadi mengatakan dongkrek dengan desa. Nah, dongkrek itu berawal atau lahir pada tahun 1867 di Desa Mejayan pada saat itu. Jadi Desa Mejayan ini karo desa ku iki karo desa Kenongjo 9 kilo tok, Bos. Jadi cedak. Ono dongkrek. Lah kuwi di bawah kepemimpinan biyen kuwi jenenge Raden Ngabei Lo Prawiro Dipuro. Sing menjabat sebagai palang, kemudian palang asalnya lurah, bos. Nah, kesenian dongkrek itu menceritakan sebuah kisah ketika Desa Mejayan dilanda sebuah wabah penyakit atau nanti ini disebut pagi blok. Saat masyarakat itu diserang pagi blok dan sakit, sakit ki angger isu loro sore mati, isu loro sore mati ngono. Jadi keadaan ini mencekam zaman biar kaya covid ini ngelepas kaya covid loh. Terus berkui Raden Prawiro Dipuro mencoba merenung untuk mencari jalan keluar dari masalah kui. Beliau melakukan meditasi bertapa ini wilayah gunung kudul menolong ini kudulnya saya kaya neng apa ini caruban kui yang alas ini kono. Beliau mendapatkan wangsit untuk apa ini membuat semacam tarian atau kesenian yang bisa mengusir benak tersebut. Dalam kisah tersebut bangsa yang boleh menunjukkan bahu para penggawa kerajaan Roh Halus atau pasukan Gendruwi menyerang, ternyata menyerang penduduk Mejayan kuwi. Terus akhirnya yo dengan acara kuwi diusir dengan menggiring mereka keluar dari desa Mejayan ya kuwi dengan cara membuat semacam kesenian kue berupa dongkrek. Nah, dengan dongkrek kue pemainnya akeh poni barang atau jadi wong sakti ini tongkat sakti kue. Nah, para perempuan-perempuan disebut sebagai para orang-orang yang lemah dikarenakan terkena wabah penyakit kue. Kepung kita ono cerita ini bos kok gila wih kan ini wih selamat menikmati ngekok. Thank you.
Ditan Raseksa aja ngganggu wong-wong kuwi ndek karep apa ya. Pancen tak jaran aku sak kanca kabeh arep gawe rusuh ana kene. Ayo aku ada semene sota kene. Aku ora bakal bali apa yang tak bisa diaku durung kelakon.
Terima kasih.